Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam petani Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya di channel Arif Malolo, channel yang selalu memberikan informasi terupdate tentang dunia pertanian, baik tanaman jagung, tanaman padi, tanaman bawang, dan tanaman pertanian lainnya. Oke sahabat petani, sebelum melanjutkan video ini silahkan di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya Semua itu gratis dan petani selalu akan mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya Baik sahabat petani, kali ini saya akan menjawab beberapa komentar yang masuk ke halaman komentar daripada YouTube saya yaitu tentang Berapa biaya penanaman jagung mulai dari awal sampai dengan panin ya sahabat petani? Baik sahabat petani, kali ini saya akan memberikan masukan atau penjelasan kepada sahabat petani terkait dengan biaya penanaman jagung mulai dari awal sampai akhir panin untuk luas lahan sekitar 4.000 meter persegi. Tentunya yang pertama sahabat petani adalah sebelum kita e, mengetahui secara detail atau secara lengkap terkait dengan biaya yang harus kita keluarkan. Kalau melakukan penanaman jagung, saya akan merinci mulai dari yang pertama yang harus dilakukan adalah ketika kita melakukan penanaman dengan menggunakan cara olah tanah. Tentunya kita akan melakukan pembajakan ya sahabat petani. Kalau di wilayah saya mungkin berbeda dengan di wilayah sahabat petani Tapi kalau untuk di wilayah saya untuk ongkos baja atau pengolahan lahan itu Ongkosnya per 4000 meter persegi itu kurang lebih Rp ribu rupiah Kemudian setelah dilakukan pembajakan kita harus memilih benih jagung yang akan kita tanam ya sahabat petani kali ini saya menggunakan jagung pionir P21 jadi pionir P21 per 1 kilonya itu harganya kalau di wilayah saya kurang lebih Rp95.000 sahabat petani kalau untuk luas lahan 4000 meter persegi membutuhkan kurang lebih 10 kilo bibit jagung maka Biaya yang harus dikeluarkan untuk bibit yaitu sekitar 950.000. Kemudian ongkos tanam ya sahabat petani di wilayah saya yaitu 4 450.000. Kemudian setelah itu 15 hari setelah melakukan penanaman jagung yaitu melakukan penyemprotan herbisida. Kalau herbisida yang kita gunakan itu untuk luas 4.000 meter persegi adalah sekitar 150.000 rupiah ditambah dengan ongkos spray sekitar 50.000 rupiah. Kemudian sahabat petani setelah dilakukan penyeprian herbisida kita akan langsung melakukan pemupukan pertama. Kali ini saya menggunakan pupuk urea untuk luas lahan 4.000 meter persegi ya sahabat petani saya menggunakan 2 kintal pupuk urea dengan harga Rp450.000, sedangkan ongkos pemupukan yaitu Rp120.000 dan untuk kemudian setelah dilakukan pemupukan untuk persiapan kita selalu melakukan spray terhadap tanaman jagung baik menggunakan insektisida ataupun fungisida dengan biaya yaitu kurang lebih Rp200.000. Kemudian sahabat petani, kalau kita hanya melakukan pemupukan dua kali, yaitu di umur sekitar 50-60 HST, namun ada juga sebagian petani yang melakukan pemupukan kedua itu di umur 45 HST. Namun kali ini saya berbeda, sahabat petani, maka yang saya gunakan ada. Dua kintal pupuk lagi yang harus kita tambahkan dengan melakukan pencampuran ya sahabat petani, satu kintal pupuk urea dan satu kintal pupuk ponska. Jadi semua biayanya kurang lebih 445.000 ditambah dengan ongkos pemupukan yaitu 150.000 rupiah. Baik sahabat petani, kalau sudah kita melakukan semua proses pemupukan, penyeprian, maka dari awal sampai akhir tentunya juga ada biaya pengairan terhadap lahan saya. Kalau untuk lahan saya, mulai dari awal penanaman sampai panen itu, biaya yang dikeluarkan untuk pengairan yaitu kurang lebih 500 ribu rupiah ya sahabat petani. Mungkin berbeda dengan di wilayah sahabat petani, baik sahabat petani, setelah jagung umur 125 hari atau 120 hari, tentunya kita akan melakukan panin ya, sahabat petani, untuk ongkos panin eh, di wilayah saya dengan luas. 4.000 meter persegi biaya yang harus dikeluarkan oleh petani sekitar 1.100.000 rupiah. Kemudian untuk biaya giling dan juga biaya penjemuran karena di wilayah saya di wilayah saya menggunakan jasa penggilingan atau dengan sebutan lain yaitu selep pipil jagung. Per kilonya itu kita dikenakan biaya sekitar 350 rupiah ya sahabat petani. Per kilonya, kalau kita mendapatkan berat pipil pipil kering itu sekitar 4 ton, maka biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk biaya giling dan jemur itu sekitar... 1.400.000 rupiah maka ya sahabat petani setelah kita total dari keseluruhan mulai dari awal sampai panin biaya yang harus dikeluarkan oleh petani yaitu sekitar 6.515.000 rupiah ya sahabat petani ya oke sahabat petani kemudian kita lanjut kalau semisal dari luas lahan 4.000 meter persegi Jagung kita mendapatkan kurang lebih berat 4 ton karena per bulan Juni harga jagung bisa dikatakan eh, baik ya sahabat petani kalau di wilayah saya sekitar 5.500 5.500 ribu rupiah maka kalau dikali 4 ton kita mendapatkan hasil bersih yaitu sekitar 22 juta rupiah, sahabat petani. Dari 22 juta rupiah tersebut dikurangi modal mulai dari awal sampai panen, yaitu yang tadi sekitar 6 juta 515.000 rupiah, maka total bersih yang kita dapatkan dari hasil panen jagung yaitu sekitar ribu rupiah sahabat petani sangat memuaskan baik sahabat petani biar sahabat petani tidak bingung rincian yang saya tadi sebutkan jadi kalau di total seperti ini ya sahabat petani jadi mungkin di wilayah-sahabat petani berbeda tidak seperti dengan yang di wilayah saya silahkan sahabat petani dihitung sendiri tapi yang jelas kalau di wilayah saya untuk luas 4000 meter persegi biaya yang harus dikeluarkan oleh petani seperti yang saya jelaskan itu Mungkin itu saja, sahabat petani yang dapat saya informasikan. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi pertama ketika saya mengupload video terbaru saya.